Karnaval ratusan perahu hias dan kirab budaya kreasi seni memeriahkan HUT Kabupaten Pangandaran yang ke-11 tahun. Acara tahunan ini menyedot perhatian warga lokal maupun wisatawan dari luar kota dan diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata di pantai selatan paling ujung Jawa Barat tersebut. Karnaval perahu hias yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DKPKP dan para nelayan ini dilaksanakan di Pelabuhan Majingkla, Desa Pamotan, Kalipucang, Pangandaran dengan menampilkan ratusan perahu hias dan menyusuri sepanjang jalur Sungai Citanduy dengan jarak 15 km. 103 perahu akan mendapatkan hadiah penghargaan sesuai penilaian juri dari hiasan pada perahu para nelayan tersebut. Dengan diinisiasi Dinas Pariwisata, Karnaval Kirab Budaya berbagai macam penampilan dari masing-masing kelompok dengan membawa kesenian tradisi khas daerah dengan beragam alat dan pertunjukan lainnya. Karnaval ini diikuti oleh para SKPD, BUMD, Bank BUMN, komunitas, paguyuban, serta organisasi masyarakat sepengadaran. Tentu kita ulang tahun ini sebagai satu perenungan, satu evaluasi, maka kita gebyar agar masyarakat tahu ini ulang tahun. Nanti jangan ngomong kan, ulang tahun, misalkan jalan rusak apa kan, begitu jangan ngomong, itu yang kita pancing. Termasuk kan nelayan nih, kita libatkan di dalam kegiatan pawai apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.